Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mr. XP. Yuk, kali ini kita mau latihan-latihan di time trial di game MotoGP 20. Oke guys, kita lanjut aja guys. Kita setting-setting motor dulu. Nah, ini udah ada settingan motornya nih. Oke lah guys. Oke guys, ini gear rasionya nih, brake issue. Oke guys, go to track flying star. Nah, di sini kita menggunakan motor KTM guys, KTM Tech 3. Saya udah pernah mainin di sini. Saya mau pecahkan nih. Saya mau kalahin Suzuki di time trial waktu saya ini. Pertama nih, kita bakal kejar. Aduh, invalid lap. Nah, gak apa-apa, manasin ban. Di lap pertama itu kita manasin ban dulu. Gak perlu buru-buru. Jalur warna hijau di sebelah saya tadi tuh, di situ bisa motong guys. Kalau kita race biasanya kita motong jalan di situ. Enggak kenapa-kenapa, sah-sah aja dong. Tidak perlu kena penalti. Waktu tercepat saya 1:38 1 menit 38 detik koma 462 mili detik. Saya harus kalahin waktunya nih. Saya lagi mengejar bayangan saya guys. Jadi di depan saya. Kayaknya tertinggal nih guys dari Suzuki guys. Ada apa gerangan guys? Itu tidak terkena penalti itu kalau restu. Jadi bagi kalian yang main MotoGP, khususnya MotoGP 20, boleh itu motong jalan di situ guys. Tercepat saya cuma bisa dapat 1:39 nih. 1 menit 39 detik. Enggak bisa tembus 1:38. Gimana caranya ya? Oh, saya udah lupa ya sirkuit ini. Yalah, serius ini lap terakhir aja. Udah mulai mendekat. Waduh, kalah akselerasi kayaknya ini. Thank you.
podcast ya guys. Semoga tembus 1 menit 38 detik. Kita menuju pit dulu. Bentar kita ganti motor lagi. Oke, kita end session. Selanjutnya kita ganti motor dulu. Motor apa menurut kalian yang baik, guys? Ada yang mau request? Request enggak? Waduh, kita ganti motor dulu deh. Motor ketinting. Motornya si siapa bagus nih? Ya udahlah, kita pakai yang official team aja. Kita coba pakai Aprilia Grace ini. Oke. Ini MotoGP 20 fisik untuk free, pro, normal itu ada semua guys. Tapi saya lebih milih fisiknya yang auto brake zone, yang auto brake on, auto brake zone. Waduh, salah ngomong Ana. Nah, ini Ana lagi cari-cari settingan motor dulu untuk Aprilia nih guys. Nah, salah ngomong Ana nih. Nah, Ana lagi setting-setting motor dulu ya buat motor Aprilia di sirkuit ini. Siapa tahu bisa ngalahin waktu tercepat Ana di sirkuit Argentina menggunakan Suzuki. Oke, semuanya udah sip, go to track. Ana lagi jokin pakai official rider. Lihat tuh helm Ana. Nah, keren kan? Keren kan? Keren kan? Yang mau request minta dibuatin helm ya bisa hubungi Ana aja. Ayo guys, kita mulai guys. Putaran pertama, moga aja di putaran pertama nih kita bisa ngalahin waktu Ana di sini menggunakan motor Suzuki. Suzuki guys. salah ucap. Aduh, ini pengaruh puasa kali ya. Ngomong-ngomong, saya lagi main di bulan puasa nih guys. Puasa tahun 2021. Semoga, aduh, gara-gara kebanyakan ngomong akhirnya invalid lap. Udahlah, nggak apa-apa, manasin ban belakang dulu. Yuk, awinya kita turunin yuk. Kok bayangan saya kenceng amat ya? Saya malah nggak kenceng di sini. Rumput guys, ampun dah. Tembus 1.37 besar, 1 menit 37 detik, 8 mili detik. Saya bisa tembus di sini guys.
Tapi nggak tahu kenapa saya sekarang cupu di sini nih. Makanya saya mau latihan lagi, guys. Ada apa gerangan, guys? Ataukah kita ganti motor Yamaha aja atau Ducati? Kalau di lap ini nggak bisa dapat, ya kita ganti motor aja lah. Kayaknya kita ketinggalan jauh, guys. Wah, nggak tembus juga. Kalau gitu kita end session aja. Kita ganti motor, guys. Kita coba ganti motor Yamaha. Coba. Ya, kita ganti motor Yamaha, terus fisiknya itu assisted, trajectory ice, curve indicator, kita offin dulu. Oke, start time trial. Bagi kalian para pecinta game MotoGP, bisa gabung di grup Telegram kami. Di situ kami tiap malam biasanya mabar online, baik di MotoGP 20 maupun di MotoGP 21. Silakan yang ingin gabung bisa cek link deskripsi di bawah video ini. Saya akan tampilkan link grup Telegramnya bagi kalian yang ingin gabung di grup MotoGP Indonesia kelas assisted. Kita setting motor dulu ya, guys. Ya, kita main di sini aja. Oke, udah. Flying star, then go. Oke. Semoga aja bisa ngalahin waktu saya nih di sini nih. Ngalahin waktu saya pakai Suzuki di sirkuit ini. Semoga aja. Bismillah ya, guys. Waduh, emang Suzuki agak kencang banget nih. Sedikit mendekat, guys. Oke lah, kayaknya bisa nih kita kalahin nih waktu saya di sini. Oke, ayo kita masuk tikungan sektor 3. Dikit lagi. Yamaha nggak ada obat di sini, guys. Tikungan terakhir.
Sinus di 138. Tampak depan ini, woi keren kan? Ini helm saya guys, ya, helm saya di depan, tikungan di depan tuh. Aduh, invalid lap lagi. Ayo kita start dulu ya, restart flying lap. Waduh, kayaknya susah ini ngejar waktu saya ini di sini nih. Yolah, kita mulai serius. Serius guys, serius guys, serius guys, serius guys, serius guys. Bisa nih kayaknya, bisa nih. Bisa nih, kita kejar nih waktunya nih. Aduh, ini invalid lap lagi. Apaan sini? Ya elah. Udah, potong jalan aja lah. Oke, kita udah di depan dia. Mantap. Waktunya agak cepat. Tapi motong jalan guys. Udah mulai panas nih. Waktu udah mulai sama. Speednya berapa? 0,042. Nah, bisa lah. Ayo, bisa lah, aduh, nggak bisa guys, bisa, kejar. Aduh, menjauh lagi nih. Oke lah, kita akhiri aja. Sulit nih, dikejar nih. Oke, makasih guys. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa dukung channel saya. Like, comment, share, dan subscribe. Makasih. Assalamualaikum.